Saya Alvin Maulana, kembali lagi bersama saya dalam Masak.TV. Thank you banget buat teman-teman yang udah subscribe Masak.TV. Jangan lupa yang belum subscribe, lo mesti tekan tombol di bawah sini untuk subscribe. Dan sekarang Masak.TV punya akun lain. Dan jangan lupa untuk ngikutin semua sosial medianya Masak.TV. Dan Masak.TV kali ini gue pengen bikin beberuk terong. Itu salah satu makanan khas dari Indonesia. Penasaran gimana buatnya? Mari kita masak. Jadi prosesnya adalah, si terong gue potong panjang-panjang aja. Karena namanya beberuk terong, berarti posisi terong ini bakal banyak banget. Abis itu, jangan lupa ya, lo taruh di bowl. Kasih air sedikit biar terongnya nggak terlalu hitam. Lo rendam aja dulu, diemin biar sambil dicuci. Terus si kacang panjangnya itu gue potong slice tipis banget. Abis itu kalau buat si tomat dipotong-potong aja, lo pengen di dice boleh atau cuma di slice gitu aja juga boleh. Selanjutnya lo tinggal nyiapin apa? Nyiapin buat si bumbunya. Lo potong-potong itu si bawang merah, bawang putih, kita pakai setengah aja. Terus ada kencur, ada cabai merah keriting, ada si cabai rawit. Habis itu masukin ke dalam si apa, ulekan. Terus si terasinya jangan lupa buat di sangrai dulu. Sangrai kering, masukin ke dalam ulekan. Tambahin garam, gula, ya kan? Lo ulek yang halus. Pokoknya diulek terus yang halus. Kalau udah halus, sayur-sayuran tadi terongnya itu lo saring, bumbunya lo masukin, campur. Siapin minyak, dipanasin. Habis itu lo siram. Terakhir, jeruk nipis lo peresin. Diaduk. Udah deh, tinggal di plating. Sip. Ini enak banget, seger banget. Yang pasti Indonesia banget. Gue harus nyobain ini ya. Rasanya kayak gimana, gue penasaran juga sih. Apa ya? Pertama, pedes. Seger. Pedes lagi. Pokoknya ini makanan emang super pedes. Nih mungkin saudaranya si plecing kayaknya nih. Karena bener-bener pedes banget. Kalau yang suka pedes pasti suka banget ya kan. Buat temen-temen lo, kalau misalkan penasaran sama ini resep, lo tinggal ikutin step by stepnya. Jangan lupa tonton video kita yang lainnya. Dan yang penting, tetap di Masak.TV.